su vida. Respira. Breathe. Just breathe. As the radio plays old forgotten boleros, I think of the days when the city was mine. I remember the praise, a te adoro, te quiero, the neighborhood wave and said, Nina, be brave and you're gonna be fine. Maybe it's me, just saatnya saya berkomentar. Talenta yang adik-adik tunjukkan tadi memukau hati, tapi ada yang bisa lebih sepenuh hati lagi. Jadi selamat, karena kalian semua sesungguhnya sudah menang satu langkah. Kenapa? Karena bakat cuma awang-awang bila tidak ditajamkan, apalagi ditunjukkan saja tidak pernah. Jangan lupa kalian punya kemewahan di era digital. Bermacam bakat bisa diasah dengan bermacam cara, termasuk otodidak. Mau belajar animasi, video editing, fotografi, bahkan nyanyi atau belajar instrumen elektronik, semua ada tutorialnya, bisa diasah dari kamar tidur. PR-nya kemudian adalah mengenalkan bakat itu ke dunia. Hey, segalanya kini bisa dipamerkan, bukan cuma disaksikan orang-orang terdekat, tapi apa yang disebut audience. Ini contohnya, mereka yang berani menunjukkan bakatnya lewat media sosial. Kesempatan menjadi bintang SMA lebih terbuka, seperti yang dulu jadi lamunan oleh nyaris semua anak sekolahan. Tantangannya cuma satu, rasa malu. Beranilah ikut kompetisi. Persoalannya tak selalu kalah menang, tapi berkompetisi memungkinkan kalian mengukur diri. Sampai sejauh mana bakat ini perlu diasah lagi, sebesar apa potensinya untuk dinikmati. Adik-adik, jangan rendah diri dengan kawan-kawan yang sudah lebih dulu bersinar. Seperti langit yang lapang membentang. Dunia masih cukup menampung banyak bintang. Menanti kamu yang punya keberanian.